Program Studi Kesehatan Masyarakat One Prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dari angkatan tahun 2015 sampai tahun 2018 menyelenggarakan kuliah umum bersama Profesor Bisma Murti yang diadakan di ruangan auditorium lantai 3 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Program Studi Kesehatan Masyarakat One Prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat atau IKM dari angkatan tahun 2015 sampai tahun 2018 menyelenggarakan kuliah umum bersama Profesor Bisma Murti, Dr. MPH MSc PhD, kuliah tamu nang mendatangkan Guru Besar Fakultas Kedokteran UNMER atau Universitas 11 Maret Surakarta ini diadakan di ruang auditorium lantai 3 Fakultas Kedokteran ULM Banjarbaru mengangkat tema Evidence Based Research in Public Health at Wetland Area. Para pejabatnya juga individu atau para pejabatnya itu adalah populasi, para pejabatnya juga populasi. Nah, itu bisa kesimpulannya bisa salah atau bias. Contohnya ini adalah studi yang namanya studi ekologi, hanya satu level, dasarnya diambil dari populasi, misalnya populasi Banjarbaru. Ketua Pelaksana Kuliah Tamu Rudi Pahriadi SKM MKes Wetakuni Prima TV di sela kegiatan jelang tengah hari Sabtu 13 Oktober 2018 memedahkan Prodi Magister IKM One Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan One Pengajaran, penelitian One Pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan salah satu bagian penting dari sebuah riset kesehatan ujar Rudi Pahriadi adalah metodologi penelitian yang menjawab permasalahan kesehatan yang diteliti. Kuliah tamu ini ujar Rudi Pahriadi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dosen One mahasiswa mengenai metode penelitian kuantitatif di bidang kesehatan serta tentang isu kesehatan yang dapat diangkat dalam penelitian kesehatan di lahan basah. Kita pengen meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen serta mahasiswa, terutama di bidang penelitian kesehatan dan juga untuk penelitian-penelitian berbasis tentang masalah kesehatan yang ada di daerah lahan basah. Karena kita kan Kalimantan Selatan kan khasnya adalah lahan basah. Gambut itu ya? Ya, lahan gambut. Jadi kadang-kadang banyak ya penelitian-penelitian kayak dokter, kayak kawat, atau kesmas. Mereka bingung kalau dalam bahasa ini meneliti apa. Akhirnya apa? Mereka meneliti lebih banyak ke penelitian-penelitian yang tidak memakai bahan lokal. Jadi harapan kita dengan mengadakan ini nanti, mereka akan fokus untuk mengambil penelitian atau metode penelitian itu yang sesuai dengan keadaan lokal atau geografi yang khas di Kalimantan Selatan. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini, nanti emang setelah ini kan ada berbagai macam khusus penelitian yang di bahan basah. Contohnya kayak kita penelitian tentang nyamuk yang di bahan basah kan. Oh, iya. Nah, kita kan endemis tentang malaria, iya, terus juga kaki gajah atau filariasis. Juga di daerah kayak di Amuntai itu kan ada daerah rawa itu kan kecacingan. Nah, jadi penelitiannya terus fokus pada penyakit lokal yang di masing-masing daerah. Harapan sekarang, jadi kita dapat melakukan atau menggali masalah yang ada di bahan lokal atau mengatasi minimal masalah yang ada di kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan dulu. Juga mungkin juga kita juga sering kan terobat asap kan, asap karena lahan basah kita kan yang kering. Jadi harapannya juga nanti dari sini juga dapat menggunakan metodologi penelitian yang cocok untuk mengatasi masalah yang ada di daerah terutama yang kabut asap, ispa dan sebagainya. Setelah ini nanti gimana Pak? Setelah kelanjutannya ini gimana? Nah, kalau ke lapangan langsung atau gimana? Nah, kelanjutan dari sini mungkin terutama untuk mahasiswa kami dari S2 maupun S1 itu akan kami harapkan kelanjutannya mereka meneliti baik skripsi maupun penelitian tesis dan sebagainya sudah berkaitan ke lahan basah. Jadi harapkan hasil penelitian kita akan dapat jadi masukan bagi dinas kesehatan, puskesmas, maupun instansi kesehatan yang lain untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di region lokal asal. Kayak misalnya ispa tadi kan, kecacingan, malaria, lahan basah itu ya? Iya, untuk yang fokuskan ke situ sih supaya kan, masalah minimal masalah kesehatan kalsel itu hilang. Hilang. Jangan sampai karena nanti kekanker atau kelainan sedangkan yang masalah kita tidak ada diangkat, sayang sekali.
Ketua Prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM Banjarbaru Profesor Dr. Husaini SKM MKes memedahkan, kuliah umum ini adalah kegiatan wajib yang digelar saban tahun, bahkan biasanya terpisah antara Prodi Studi Kesehatan Masyarakat dan Prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Namun untuk kali ini jadikan satu, menerima ilmu dari dosen tamu. Menurut Husaini, dosen tamu yang datangkan ini adalah seorang ahli ilmu epidemiologi, yaitu ilmu yang bersangkut paut dengan persoalan kesehatan di tengah masyarakat, seperti penyakit menular malaria, demam berdarah, diare, HIV/AIDS, dan penyakit lainnya, maupun penyakit nang kada menular, nang kaya peningkatan hipertensi di masyarakat. Karena pola hidup dan gaya hidup nang bisa jua memacu penyakit jantung. Sehingga tujuan dari kuliah umum ini, ujar Husaini, bagaimana nantinya seorang mahasiswa S1 maupun S2 maupun dosen meneliti berdasarkan kaedah-kaedah penelitian di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di lahan basah atau wetland. Sedangkan di Kalimantan Selatan, ujar Husaini, hampir 2/3 adalah lahan basah. Definisi lahan basah yaitu lahan yang mengandung banyu nang kaya sungai, danau, rawa-rawa maupun bekas galian batu bara. Di Kalimantan Selatan nang terluas rawanya adalah hulu Sungai Utara nang hampir 90%. Bagi masyarakat yang berada di lahan basah, apakah itu sungai, rawa, tolonglah kalau BAB dan membuang sampah jangan langsung. BAB itu kami punya teknologi jamban jemplung sehat. Dia menggunakan bakteri pemicu. Jadi dibuatkan dua seri tabung atau drum. Nah, satu serinya diisi dengan pemicu bakteri sehingga BAB terakhirnya kira-kira 18 jam ini sudah hancur ini. Terurai bala. Nol. Terurai bala. Pak, jadi lahan basah ini rawan penyakit bala. Rawan sekali kalau kita kada memahami ya, kada memahami. Jadi sebetulnya ya, kalau kita pahami ya, kebijakannya ada dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi misalnya atau lagi pusat, ditambah pengetahuan masyarakatnya yang paham di kondisi lahan basah ini menjadi positif kan? Jadi positif. Iya. Selama ini fakultas kedokteran sudah ada ya dengan pemerintah pusat dinas kesehatan ya, dengan pusat Depkes Kementerian Kesehatan sedang menggarap proyek tahun kedua ini dari 5 tahun direncanakan tahun kedua di Hulu Sungai Utara tentang stunting. Oh, stunting iya. Kekurangan gizi. Iya, iya. Salah satu faktor penyebabnya di situ adalah karena banyak lahan rawa tadi. Oh. Sehingga waktu bayi itu banyak diare, ada bersih, meminum, itu mamanya, apalagi anak balita dan sebagainya, itu salah satu pemicu stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kuliah umum yang dihadiri sekitar 220 orang peserta ini juga diikuti oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Uniska, Departemen Tenaga Kerja dan Intansi Kesehatan lainnya.